Terima kasih Anda sudah mengeklik video ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, gratis, dan gratis. Oke, video ini tidak akan dimulai kalau Anda belum subscribe. Silakan subscribe, saya hitung 1-10. 1, 2, 3, 9, 10. Oke guys, terima kasih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Turis Channel. Channel terkaya, channel tersukses, channel terkeren nomor 1 di Indonesia. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial potong rambut model seperti Pak Impong. Oke guys, seperti Pak Impong guys. Oke, rambutnya agak mengembang. Jadi model potong rambut seperti Pak Impong ini tidak memerlukan waktu lama ya bro ya, sekitar 7 menit,20 mungkin sudah selesai nanti. Oke teman-teman, pertama kita harus menggunakan sepatu nomor 2 ya teman-teman. Selalu di tutorial Mas Turis Channel menggunakan sepatu nomor 2. Hampir atau jarang atau hampir tidak pernah menggunakan sepatu yang lain nomor 2. Selalu nomor 2 untuk mengawali memotong. Oke teman-teman, sekarang menggunakan nomor 1. Jadi 2, 1. Oke guys, simak dengan benar-benar ya bro, dengan sungguh-sungguh agar jelas dan tahu paham untuk mudah dipraktekkan di rumah. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan untuk subscribe di channel Mas Turis Channel. Dengan cara klik tombol subscribe, juga bunyikan loncengnya. Jangan lupa dipencet belnya agar setiap waktu mendapatkan pemberitahuan di setiap saya mengupload video. Biasanya saya mengupload video itu jam 3 antara jam 4 ya guys ya. Oke guys, sekarang merapikan yang atasnya karena potong rambut Pak Impong ini tidak, ini satu. Oke lanjut, karena potong rambut Pak Impong ini tidak memerlukan nol, tidak begitu tipis, dan ini dua jari untuk satunya. Jadi potong rambut model Pak Impong ini tidak memerlukan sepatu nol bro, tidak menggunakan overcomb. Langsung saja 2 dan 1. Oke, saya ingatkan kembali teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe adalah cara satu-satunya agar kalian bisa mendapatkan pemberitahuan notifikasi setiap saya upload video. Oke teman-teman, sekarang atasnya sasak, tinggal menyasak yang atasnya. Bagi teman-teman yang ingin belajar tutorial potong rambut atau membuka potong rambut, melihat alat-alat semuanya di video ini insya Allah sudah lengkap ya, dari mulai harga alat, tutorial, sampai review kursi, semuanya sudah pernah saya bikin. Jadi setelah ini teman-teman bisa cek video yang lain, barangkali ada yang video yang bermanfaat untuk teman-teman. Dan terima kasih yang sudah support subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, terima kasih untuk teman-teman udah support subscribe nonton setiap hari. Oke, atasnya udah hampir selesai. Sekarang saya menggunakan gunting biasa untuk memotong samping-samping kuping, membuat pola untuk nantinya saya cukur.
hanya membuat pola saja, teman-teman. Oke, teman, saksikan. Nah, ini untuk samping-sampingnya saja untuk membuat pola biar mudah nanti untuk saya cukur. Potong rambut model Baim Wong ini sangat mudah ya, teman-teman. Ini tujuannya hanya untuk menipiskan saja. Oke, saya cukur bagian kanan dan kiri. Saya tidak potong untuk kodeknya. Nah, ini itu sampingnya dulu, kanan kiri. Nanti baru dipotong untuk tengahnya. Jadi untuk bagian tengah agak ke atas ya, teman-teman, agar kelihatan rapi gitu, agak ke dalam. Oke, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, jangan lupa tolong di subscribe ya, bos. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah support dimanapun kalian berada, di Bojonegoro, di Jawa Timur, Jawa Tengah, seluruh Indonesia, semuanya, di Kalimantan, di Aceh. Saya ucapkan semoga sukses dan lancar cukur rambutnya. Oke, teman-teman, sudah selesai. Jangan lupa subscribe. Cek juga video-video yang lainnya. Semoga dan barangkali ada yang bermanfaat. Ini saya menggunakan 0 overcomb untuk yang godeknya biar agak lebih rapi gitu, bro. Oke, teman-teman, selesai sudah tutorial potong rambut Baim Wong ini, dan semoga sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam cukur sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.